politik publik, yang akan menghakiminya melalui berbagai pola tekanan politik dan hukum political and legal pressure, termasuk berbagai hujatan, cacian serta sumpah serapah yang menyakitkan ulu hati dari berbagai kelompok masyarakat di sepanjang masa jabatan Presiden Prabowo Subianto. Jokowi yang lemah bagai cacing tanah, akan lunglai serta ditinggalkan. Jokowi mungkin sepanjang sisa hidupnya akan didera berbagai karma diskresi politik dan hukum oleh banyaknya tuduhan kriminal, termasuk diantaranya yang utama dan cukup serius sehingga mesti diproses hukum sesuai rule of law, berupa B. Pertanggungjawaban karma moralitas politik dan hukum. 1. Asteris garis bawahi tindak kriminal Jokowi yang secara berencana dolus telah menipu seluruh bangsa ini tanpa terkecuali selama belasan tahun dan terbukti juga telah memakan korban orang lain di penjara. Dugaan publik terhadap delik ini berupa tuduhan yang pernah muncul beberapa kali upaya litigasi keperdataan via ranah peradilan. Jokowi menggunakan ijazah palsu, dan kategorinya perilaku tuduhan ini merupakan unsur-unsur delik, serta melibatkan penyertanya Delneming Iriana istri Jokowi, dan Hidayati adik Jokowi istri Alam Mulyono, ini istri dari ex-ketua M. Anwar Usman, dengan modus menggunakan surat ijazah palsu yang seolah autentik. Dan delik ini merupakan dolus directus atau mens rea atau sengaja dan berencana dilakukan oleh Jokowi untuk mendaftar sebagai wali kota Surakarta, garis bawah asteris. 2. Asteris garis bawah kematian 894 petugas KPPS saat pelaksanaan Pilpres 2019, garis bawah asteris. 3. Asteris garis bawah obstruksi terhadap lembaga aparatur negara di bidang law enforcement dalam banyak kasus korupsi, gratifikasi, money laundry dan nepotisme, garis bawah asteris. 4. Asteris garis bawah unlawful killing 6 orang korban di tol KM 50, garis bawah asteris. 5. Dan lain-lain berbagai tindak pidana berlapis berupa konsursus realis dan idealis, gabungan perbuatan tindak pidana dari beberapa perkara pidana yang terpisah dan dalam satu rangkaian perbuatan. Maka penguasa baru RI, 1-8, Prabowo Subianto tidak pantas dan tidak berlaku adil Justice Gretigate jika Jokowi bekas presiden ke-7 setelah lengser ke Prabon yang nyata demagog perusuh karena terbukti attitude yang ia tampilkan realistis berupa bad leadership behavior. Jokowi meluruh inkonstitusional dengan perilaku mirip kebijakan meniru sistem monarki atau primordial, serta sengaja melahirkan tumpang tindih sejarah hukum. Maka Jokowi verboten, forbidden untuk diberi gelar penghormatan atau tanda jasa atau reward apapun selain demi menjaga fungsi kepastian hukum, legality, rekat mati gate, juga menghindari Prabowo Subianto terlibat cacat sejarah hukum. Referensi berita https://www.faktakini.id/miring/miring/presiden-hubung-rezim.html M sama dengan 1 tanda per GSC.pep sama dengan 0 https://2/mol.id/red/2020/20
Jokowi dan Gibran tidak akan hadir.